الأخبار صباح الخير إليكم أمي، كيف حالكم؟ عسى أن تنتمي أمري خير والحمد لله. والآن نحن سنتعلم اللغة العربية في الدقة الثانية أن يتعلق مصدر. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid daraini amin. Babul masdari, adapun ini ialah menjelaskan tentang masdar. Wa huwa, adapun masdar, al-ismu ialah isim, al-mansubu yang dibaca nasab, alladzi yaji'u yang datang apa isim mansub, salisan nomor 3 fi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, doroba yadribu dorban, berarti yang nomor 3 adalah dorban. Wahwa, adapun masdar ismani ada dua bagian, lafdiyun masdar lafdi wa maknawiyun dan masdar maknawi. Fa'in wafako, jika menyamai apa lafduhu lafadznya masdar, lafdhu fi'lihi pada lafadz fi'ilnya masdar. Wahwa maka adapun masdar lafdiyun ialah masdar lafdi. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, qataltuhu, saya membunuh dia, qatlan dengan membunuh sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh membunuh. Wa in wafaqo, dan jika menyamai apa masdar makna fi'lihi kepada maknanya fi'ilnya masdar, duna lafdihi, bukan lafadznya masdar, duna lafdihi, bukan lafadznya fi'il, wahwa maka adapun masdar maknawiyun ialah masdar maknawi. Nahwu contohnya, jalastu, duduk siapa saya, qu'udan dengan duduk. Wakumtu, dan berdiri siapa saya, wukufan dengan berdiri, dengan benar-benar berdiri. Jalastu qu'udan dan kumtu wukufan, itu ya. Jadi ini bab masdar ya, mansubatul asma nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan matan ini, yang disebut dengan masdar adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh pada urutan ketiga pada tasrifan fi'il. Kalau kita menasrif fi'il atau merubah fi'il ya, misalnya lafadz doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun dan seterusnya, maka yang ketiga itu adalah masdar ya. Masdar ini adalah kata benda ya, kata benda yang menunjukkan makna pekerjaan, tidak ada waktunya dia. Kalau doroba, telah memukul fi'il madhi, yadribu sedang memukul fi'il mudhari. Kalau dorban, ini pukulan, berarti kata benda ya, kata benda yang dihasilkan dari kata kerja ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu gerund ya, kata kerja yang dibendakan itu. Jadi dorbannya adalah masdar kata benda. Kemudian kalau dalam matan jurumiyah ini disamakan, dianggap sama antara masdar dengan maf'ul mutlak, itu sama. Jadi masdar nama lainnya di sini adalah maf'ul mutlak, padahal nanti selanjutnya pada kitab-kitab selanjutnya itu beda, tidak mesti sama gitu ya, bisa sama bisa beda. Kalau masdar itu sebenarnya adalah bentuk kata atau sigot ya. Sigot itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan lain-lain, itu sigot ya, bentuk kata. Masdar juga satu dari beberapa bentuk kata. Kalau maf'ul mutlak itu adalah tarkib atau posisi dalam kalimat. Ya misalnya jadi fa'il, maf'ul bi, kemudian mubtada, khobar, itu namanya tarkib itu ya, posisi dalam kalimat. Sama juga maf'ul mutlak ini posisi dalam kalimat. Kalau masdar itu sebenarnya lebih ke bentuk kata ya. Tapi dalam hal ini dia dianggap sama saja, enggak apa-apa sebagai pengenalan ya. Dalam hal ini masdar dengan maf'ul mutlak itu sama ya. Jadi berdasarkan matan ini, masdar atau maf'ul mutlak itu ada dua, ada lafdhiyun, ada maknawiyun.
Kalau yang lafdi itu berarti antara fi'il dengan masdarnya sama lafadznya. Semacam ini contohnya, jalastu, duduk siapa saya, julusan, dengan duduk benar-benar, dengan benar-benar duduk. Atau kumtu, berdiri siapa saya, kiaman, dengan benar-benar berdiri. Berarti jalasa yajlisu, julusan, masdar yang dipakai. Koma yakumu kiaman. Nah, itu berarti cocok antara fi'il dengan masdarnya. Berarti ini masdar lafdi. Ya. Kalau yang maknawi itu hanya cocok secara maknanya saja, lafadznya enggak sama. Jalastu qu'udan. Ya. Duduk siapa saya? Qu'udan, dengan benar-benar duduk. Kumtu, berdiri siapa saya? Wukufan, dengan benar-benar berdiri. Sebenarnya qa'ada itu juga maknanya sama seperti jalasa, duduk juga. Waqafa juga sama, sama seperti koma, berdiri. Ini hanya maknanya saja yang sama, tapi lafadznya berbeda. Maka ini menjadi masdar atau maf'ul mutlak secara makna, atau masdar maknawi, begitu ya. Hanya sama secara lafadz, secara makna. Kalau yang maknanya dan lafadznya sama tadi, masdar lafdi, gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini, contoh dua di atas ini, baik lafdi maupun maknawi, kalau bentuknya seperti itu faedahnya untuk menguatkan fi'il ya, atau litauki dil fi'li, yang berarti nanti penyungguhan. Jelas tuh julusan, saya benar-benar duduk ya. Saya benar-benar duduk, terjemahnya begitu. Jelas tuh duduk siapa saya, julusan, dengan benar-benar duduk, gitu ya. Atau jelas tuh qu'udan, sama saja maknanya. Saya duduk, dengan benar-benar duduk, gitu ya. Itu ya, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Masdar mu'awal terbentuk dari gabungan tan ditambah dengan fi'il mudhari. Contohnya, yang bagi laka an tadhhaba, an tadhhaba, an tadhhaba, tadhhaba. Walaupun dia kedudukannya sebagai fi'il mudhari, harus berharokat fathah karena kemasukan an. Mas Amir, yang bagi laka. Nastami ila amsilatisannya anmasdar mu'awal undur al-amil la yastahidu fil amal, karyawan itu tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kita tambahi an menjadi asal amilu ayyajtahida fil amal, semoga karyawan itu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Al-amilani la yajtahidani fil amali, ini untuk dua orang laki-laki. Dua karyawan itu tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Tambahan menjadi asal amilani ayajtahida fil amali. Kemasukan an namanya kita buang menjadi ayajtahida. Al-amsilatu rabi'ah salisah afwan. Al-ummalu la yajtahiduna fil amal. Yajtahiduna ini berarti banyak. Para karyawan itu tidak bekerja
dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Pemasukan An menjadi semasil ilakau ilisani nah masyarakat khas An fi'lin amri min hasilnya terbahasnya An fi'lin amri kisana terima dulu walaupun belajar tentang fi'il amr, di mana fi'il amr itu di dalamnya terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu ada di dua, alif, wawu, dan ya. Dan apabila di dalam fi'il mudhari' itu terdapat huruf ilatnya, bagaimana cara membuatnya? Silahkan perhatikan tabel. Tafadhal unzuru ila wanam protorobiah min yakul. Kita buang huruf mudhara'ahnya yang berubah huruf ya menjadi kul. Di situ ada double sukun. Untuk proses pembuatan fi'il amr-nya kita buang wawunya menjadi kul. Wanam protorakhiro yang nama tokhonisa min fi'il mudhara' yazuru. Kita buang huruf mudhara'ahnya berubah ya menjadi zur. Di situ ada double sukun. Kemudian silahkan kita buang huruf ilatnya yang untuk sukun itu menjadi izin kelas Al-An kata terlibat selatihan hawil ilat fi'il amri wa fi'il nahyi. Silakan kalian untuk latihan dibuat fi'il amr dan fi'il nahyi menyambut di awal menyambut di awal hatta menyambut di awal kepenyahan harapan insyaallah fi'istu ilat kodi nahnu selukir al-istibar al-yumnya hingga diri Allah.